Hari tu kita orang dekat Terengganu. Kali ni kita dekat Ipoh, Perak. Taklah sombong. Taklah sombong. Aku nampak benda best tu. Apa dia? Tengok apa dalam lori tu. Macam best ni. Kau pegang tangan dia. Asfar, kau pegang kaki dia. Aku settle. Banyak kotak. Oh. Aku settlekan kotak-kotak dia. Jangan. Kita sekarang berada di tempat yang dilarang. Tempat terlarang. Kau nampak ni? Ada line ni? Ada menantang ni. Kita tengok kan? Benda tu dia tulis. Tu Persatuan Bola Sepak Perak. Kau agak dia bagi apa dah kotak tu kepada Persatuan Bola Sepak Perak? Tak senang kerja. Okay. Dia takut orang lepas ni hijack lori dia tu. Semalam kita kat Terengganu. Hari ni kita kat Ipoh. So apa kita buat kat sini? Hari ni kita orang dijemput untuk cover launching of jersey Perak untuk 2017. Aku ada misi hari ni ya. Ada misi yang belum, ada benda yang belum diselesaikan sejak last kali kita datang Selim Ipoh ni. Belum dilunaskan. Kita orang nak jumpa Wegang dalam dressing room dia. Oi, gila. Aku bila dengar tu je aku dah terketor lah. Aku dah tinggi lah. Apa hang expect tentang jersey baru? Saya macam tak ambil pot lah pasal baju. Tak ambil pot? Tak, bagi saya. Kau susun balik ayat kau. Kau fikir dulu kau susun balik ayat kau. Tak, yang pentingnya hang akan beli tak jersey tu? Mesti dah tempah tu lah. Dah tempah? Tipu. Tak boleh tempah. Bang, abang datang untuk apa ni bang? Tengok jersey player. Jersey player. Datang pukul 6:30 dah. Datang kat sini dah. Awal ni bang, awal ni. Booking sik dulu dah. Duit dah siap keluar. Ha? Duit dah siap keluar. Oh, dah siap bang. Mari kita turun. Agent. Ini jenis yang aku tahu kalau beratur kan, yang beli stok beli 10 20 ah ni brother ni. Kapitalis. Kita orang ingatkan nak jumpa Wegang. Memanglah aku tahu kita tu. Dia sihat dah. Sangat sihat. Sihat ah. Berjayakah kita jumpa Atuk Wegang malam ni? Aku tak bawa seluar dalam ekstra. So kalau terkencing jumpa Atuk Wegang malam ni, kiranya balik Kuala Lumpur tu dengan tak ada seluar dalam lah. Ketibaan tamu kehormat Pasukan Perak, masuklah Atuk sekali. Atuk ada kat dalam. Nampak Atuk tak? Punya material tu kita buat khas, yang mana kita gunakan satu material macam kata ada tricky kalau guna dry fit, right. Kalau L kita panggil smart dry. Okay. Benda cepat kering lah. Kena sesuai untuk orang Malaysia yang memang sesuai banyak peluh ni. Yes. Saya kalau pakai jersey tak sampai 1 minit dah lenjun dah sebenarnya. Ha. Sesuai lah pakai jersey. Dia cepat kering. Dia pakai tak saya try beli satu nanti. Ni dah beli dah dapat lah. Dari segi design dia apa motif dia? Okay, dia may inspire design ni actually bukan kita saja. Kita berkongsi dengan pihak Wafa di mana Dato' Jamal salah seorang yang berperanan penting. Idea lah, we change idea lah. Jadi kita main element sekarang ni lebih JC kebanyakan nak simple. Yep. Dia tak nak crowded sangat. Tak kecoh sangat. Kita nak dapat lepasan untuk masuk dressing room. Aku dengar pun dah. Nampak peluh-peluh. Tapi kelibat Mr. Wegang ni tak nampak lagi. Kelibat tapi tu. Kau macam dapat rasa dia dekat So kita tunggu dapat ke tidak kita masuk dalam dressing room Perak. Dan yang paling pentingnya, tolong silentkan phone. Apa silentkan phone? Aku dah silentkan phone supaya masuk nanti tak ada yang kena campak phone ke apa benda, kena halau ke apa benda. Semoga kita masuk dan keluar dengan selamat. Kita dalam dressing room. Kita dalam dressing room Perak. Tengah diperhatikan. Tu lah. Semua usah. Okay, sekarang ni kita orang tengah awkward sikit. Pasal tengah-tengah dressing room tapi macam semua tengah pandang kita. Nak tegur siapa pun tak tahu. Tu lah.
Captain, khabar? Baik. Rindu lah tengok pakai baju Selangor. Jersey baru dah tengok ke? Belum lagi. Belum lagi eh? So maksudnya lepas ni first time nak tengok lah? Nah, lagi game first time. Excited? Tengok macam mana rupa dia. Dah tengok jersey? Belum lagi. Belum lagi? Ayah, belum lagi macam mana aku nak tanya? Haa, teruja nak tunggu jersey baru ni. Ayah, teruja lah sebab apa? Hari tu Hussein minta dekat dia punya boss pun dia tak nak bagi. Kita nak bagi tengah. Memang rahsia habis lah ni. Hey, good luck untuk season depan. Nampak macam team Perak makin power lah tahun ni kan. Power. Saya sebagai penyokong sedih, Selangor agak sedih kan. Tapi tak apa, good luck. Pengantin baru. Selamat pengantin baru. Max kahwin? Baik, jangan. Jersey baru dah tengok dah? Saya belum lagi. Belum lagi ya? Saya tak tengok lagi. Debor-debor? Ah, memang tunggu-tunggu lah. Sebab ramai orang tanya saya ni. Saya pun tak tahu nak jawab apa. What do you think? Very nice. Very nice. And the design also very very good, very nice. I think I'll be handsome. Tak pernah tengok lagi kan? Oh, ini first time. First time. Koyak je. Ha. Okay. Terbaik. Dia ni kan, dia ni dari sini putih. Lepas tu dia ada dia punya attraction sini sikit kan. Dulu full putih je. Ada lah tarikan dia sikit kan. Agak-agak nanti bila kau keluar dating boleh pakai jersey ni? Mesti boleh, kalau pergi function pun boleh pakai. First time nak tengok jersey ni eh. Yes. So, macam? Apa benda yang paling menangkap imaginasi sekali bila mula-mula tengok? Paling menangkap eh? Haa. Abang amuk baru ni. Memang tengok ni. Macam mana? Jersey tahun ni okey lah, lawa lah juga. Sebelum ni pun okey juga. Cuma badan kena bagi besar sikit. Badan kena bagi besar? Bagi dia sedap sikit lah. Sedap sikit. Kerja lebih kat gym lah apa ni? Haa, insyaAllah. Sampai saya stand back kat gym. Apa khabar? Baik. Nama saya Remy daripada Tipu Arena. Pernah dengar? Pernah. Oh, pernah? Pernah. Dah berapa hari dengan tim baru ni? Lama dah ni rasa ni. Dah lama rasa ni? Bulan dah rasa. Dah merasa pegang punya penangan lah. Dah merasa lah. Kami ni takut-takut kat sini kan. Kalau macam tiba-tiba dia masuk segah, apa kita orang patut buat? Lari lah. Okay, pegawai cakap Wegang nak dekat. kalau Wegang datang, kita nak sorok mana? Good luck for next season, sir. Thank you. Tiri, pusing siapa. Jangka hayat kita masih panjang, Alhamdulillah. Wegang dah lalu tapi kita masih hidup. Syukur, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Allah masih panjangkan umur kami. Apapun, terima kasih kepada tim Perak dan juga pegawai-pegawai yang bertukus lumus untuk bagi kita masuk. Okay. Dan juga to Mr. Wegang. Thank you very much. Oh, special mention to Beto. Oh, mana Beto? Beto dah tak ada lah. Rambut baru, betul eh? Baju aku sama dengan baju orang yang mendang sebelah ada. Nampak sangat baju free. Depan kita orang ni
dan juga management team Perak dengan jersey baru diorang. Gempak gila event ni, kita suka. Selamat pengantin baru. Harap-harap tu kekal satu je lah ya. Ni kau dah kahwin ni, ingat ya, Tuhan sikit. Baru satu. Tok, turun tok. Sila. Eh, itu Mr. Wegang. All the best, coach. Thank you. Thank you. Dia tak ingat sangat tu. Kalau dia ingat, dia berhenti turun. Jangan lupa like dan share post ni. InsyaAllah 2017 will be a bigger year for T4 Arena and Malaysia Football. See you guys this season. T4 Arena. Bam. T4 Arena. Bam. Okay. Kira aku rasa kan vlog kali ni dia macam mengimau kisah silam. Wegang, kita jumpa orang-orang yang sama. Ha. Dan kali ni kita berhenti kat macam tempat hari tu, Petronas Pang pula. Siapa? Amin. Sini Amin. Okey bos. Terus saya. Amin, you kena ingat tak kita? Ingat itu dulu ada juga bos. Sudah tengok itu video? Ada tengok. Tengok mana? YouTube ada. Amin, air apa sedap sini? Ya? Ini saya selalu Red Bull minum. Red Bull? Red Bull sama Nescafe. Amin, okay. Kasih lagi sekali Amin. T4 Arena. Saya suka T4 Arena. Cakap saya suka T4 Arena. Saya suka T4 Arena.